Ya, teman-teman semua yang kembali di Pustaka Miles ya. Dan hari ini kita akan bereaksi lagi, yaitu si Minor Leeds Solo Kapala. Ini ada turnamen kualifikasi antara Puyrix versus Aurox ya, teman-teman. Siapa akan menang ya, teman-teman? Apakah Frata saya Puyrix akan menang ataukah Aurox yang akan menang ya, teman-teman? Oke, dan inilah apa itu namanya hero-heronya, teman-teman. Masih ada Sena, ada Sena. Oh, double. Oh, wow, ada Hertal juga, ada Maes juga ya, teman-teman ya. Wow, ini bagus sekali ya. Jadi di Aurox Phoenix itu ada Ilya, kemudian Maes Pati, kemudian loh, hero-nya sama ini guys ya. Wow, pick-pickannya kok sama semua ini. Kanta mana ini Kanta? Kenapa nggak di-pick ya? Karena mungkin apakah nge-bug ya, teman-teman. Oke, guys. Ini karena apa itu sangat seru sekali, langsung kita skip ke dalam gameplaynya aja ya. Let's go. Ya, teman-teman semua, yang kita udah masuk ke dalam gameplaynya. Oke. Dan di sini ya tim Phoenix, yaitu tim biru versus tim merah ya, teman-teman ya. Semoga aja ini enggak bermasalah. Tadi di game pertama dan kedua ada masalah ya, teman-teman. Jadi stop dan ini mulai lagi. Oke. Dan kita coba lihat, oke, di tengah kelihatannya apakah, wos, 4 versus 1, Ilya dikeroyok, tapi Sena, wah, 5 dari tengah ya guys ya, GG guys ya, 5 dari tengah nih teman-teman ya, oke, dan ini sangat bahaya ya, itu apa itu semak-semak ini sangat bahaya teman-teman ya. Oke, dan BTW ini luka pala, ayolah dikeluarkan map yang apa itu baru yang lebih cerah gitu. Oke ya. Oke, jadi bagus. Oke. Oke, langsung aja guys. Oh, ini ada terong di sini. Oh, Ilyanya masuk sekarat dan Frostbolt dapat oleh hantu kepala batu double kill. Mantap layau. Oke, Aurox ini sangat GG ya. Ini sangat sulit kelihatannya teman-teman ya. Tim Phoenix akan kesulitan karena sudah kalah gold 1000 ya teman-teman ya. Oke. 1000 atau berapa tuh? Oh, 400 ya teman-teman ya. Oh, 400-500 ya guys ya. Oke. Di sini berpencar dan Ilya musuh si Aurox masih versus Ilyanya. Wow, nggak usah dikejar. Rugi ya guys ya. Tank itu alat ya guys ya. Wow, Maes Patinya masih nge-clear minion. Dan di sini waduh, ini kena Maesnya, ketarik oleh Nala. Oke, ini kita lihat. Wow, Ilyanya loncat-loncat. Wow, Sertel maju. Oke, Nala. Wow, ini si Aurox ini mainnya sangat baru-baru ya, barbar ya. Oke, oke, kita coba lihat ini. Oke, nah di atas itu, oke, di atas masih Nala, masih farming. Oke, menjadi offlaner di atas ya teman-teman ya. Wow, ini Miluta kok nggak di-pick ya teman-teman ya. Padahal ini bagus ya si Miluta ini ya. Oke, guys. Wow, Sirtel yang kena apa itu kurungan maut dari Maes Pati. Oke, oke. Nah, di sini Maes Patinya merah ya, guys ya. Ini kecemplung apa ini ya? Kok bisa merah ini ya? Oke. Wow, di sini apakah akan mencuri buff musuhnya, teman-teman ya? Oh, enggak, guys ya. Mereka menunggu momentum untuk mengegenggeng ya, menggenggeng ya. Oke. Wah, di sini enggak ada orang. Wow, sip, mantap. Ini si Senanya Aurox ini nganu ini kurang farming kelihatannya ya. Kelihatannya, tapi kok menang god ya? Menang god loh guys ya. Oke, ini seharusnya Senanya farming dulu, Senanya farming. Oke, lalu saya kok membela Aurox. Waduh, oke guys ya, kita harus netral ya guys ya. Oke, netral. Oke. Oke, dan di sini masih Sena. Kameranya ganti dong. Oh, jangan di sini terus. Waduh, ini kameranya nggak diganti loh guys ya. Oke. Oke, dan di sini wah, sinalanya masih di gang buntu Parakan 01. Oke, hati-hati, ini gang buntu ini sangat-sangat wah, ini apa ini? Apa yang terjadi dengan Nala ini ya? Nalanya kejauhan. Wah, ini dia funny moment. Gang buntu ini sangat bahaya memang ya, teman-teman. Kalau masuk gang buntu, waduh, dikeroyok 3, teman-teman. Wah, dan ini Ilyanya juga diam aja, nggak tahu kenapa, teman-teman. Oh, dibantu oleh Sena, diceprot-ceprot. Wah, mati dong ini sinyalnya. Wah, tapi ada Hertal dari belakang dan bisa mengekill. Wah, Maes Pati dan 1-1, teman-teman ya. Maes Pati modiar dan juga apa Nala juga mundur. Wah, si Ilyanya juga AFK, guys ya. Waduh, ini mamang ini ya. Bahaya ini, pasti nggak pakai Indihome pakai gamer ya. Oke, nggak apa-apa guys ya. Oke, seru guys ya. Ini 2.3. Oke, 2 versus 3. 2 untuk Phoenix, 3 untuk Aurox teman-teman ya. Dan di sini MM udah level 6 teman-teman ya. Oke, Jet di sini masih menggunakan si Hertal merah teman-teman ya. Si Jet ini pakai nganu ya teman-teman. Skinnya skin merah-merah seperti itu ya. Oh, ini fansnya Pustaka Mayam ya, merah-merah ya. Enggak guys, canda guys ya. Hidup harus bercanda guys ya. Kalau nggak bercanda, pergi aja ke laut ya guys ya. Kalau nggak bercanda, mamang saja. Oke, dan di sini Hertalnya pakai apa itu odong-odong yang
apa itu beli, wah kena stun 1 tahun tuh, bermain sama odong-odong tuh dikurung, tapi nggak kena skill duanya si Nala. Kalau tadi kena itu pasti sangat mamang ya teman-teman ya, bisa mati tuh si Hertelnya. Dan ini Senanya masih apa itu di sini ngapain itu, wah ini AFK 1 guys ya, apakah ini akan di stop lagi? Kok nganu banyak sekali yang AFK ini, kenapa ini ya, apakah pusing ya teman-teman ya bermainnya ya. Oke, dan di sini oh masih di cover juga, dan di sini Maesnya juga kelihatannya Maes nganu tank ini, pure tank ya teman-teman, karena dia nggak nganu farming ya teman-teman ya. Oke, dan di sini Hertelnya pakai odong-odong ini berani sekali ya, Hertelnya pakai odong-odong kena basic attack stun 1 tahun nggak tuh itu. Oke, dan di sini aduh kesalahan alahan dari Bang Hertel PowerPoint X, kenapa itu ya bisa terjadi seperti itu, blunder yang sangat tidak masuk akal itu ya. Oke, jangan sampai diulangi ya Bang ya. Oke, oke. Wow, dan sini ada 3. Oh, Senanya hampir mati teman-teman ya. Wow, nah awas Maesnya. Wow, dan di sini Nalanya masih mengejar Sena Bang Febrian ini ya kalau nggak salah ya. Oke, dan di sini wow, Nalanya masih mau lebih jah. Ini dia guys. Nice sekali dari seorang Aurox ya teman-teman ya. Oh, kira Nala itu seperti itu guys ya. Harus berani masuk ke dalam turret ya. Nanti masuk terus langsung gabok pakai skill 1 ya guys ya. Oh, dan di sini Hertelnya masih offlaner. Nah, Hertel itu juga bagus sekali untuk offlaner ya teman-teman ya. Karena ketika hero apa itu musuhnya itu minionnya masuk, dia nggak mungkin berani untuk masuk ke situ ya, karena ada ultimate dari Hertel ini yang bisa nyetun 1 tahun ya guys ya. Heh. Ini sangat menyusahkan ini si Hertelnya. Dan red atas di push teman-teman. Wah, tapi di sini ada Ilya mengganggu Hertel, tapi Hertel mundur teman-temannya karena nggak ada full up damage. Oke. Okay. Full up damage, full up damage ini Bang Mustaka ini tahu full up damage dan nggak tahu. Oke, okay, dan di sini apa itu Bang siapa ini ya? Bang Eiichiro apa ini nggak kelihatan teman-teman, masih farming-farming aja dan kelihatannya apa itu dia jadi apa itu namanya solo ya di bawah. Wah, tapi Naya kena lagi itu momen dan meninggoy teman-teman ya Mamang. Waduh, sangat wah, dan di sini Ilyanya AFK teman-teman ya. Wah, ini bahaya, ini bahaya, ini bencana ya guys ya. Ini gempa bumi ya guys ya. Waduh, ini kok ada AFK 1, apakah ini meta AFK lagi ya, ritual yang membuat menang ya teman-teman ya. Dulu Aurok itu juga AFK guys karena menangnya ya teman-teman ya. Jangan-jangan ini dia lagi nganu ini apa itu namanya ritual. Dan di sini pertandingan, oh pertarungan itu Ilya dan juga Maes tank versus wow, ada Senanya. Wow, Hertelnya di sini, ayo stun Senanya 1 tahun Hertel. Wah, tapi Hertelnya nggak ada ultimate teman-teman. Oke, panik nggak nih? Wah, panik ya guys ya. Wah, nanti juga apa ini Ilyanya. Nah, ini ada Nalanya masih mencari kah? Mundur aja Nala, nggak kuat Nala. Ini Aurox Maxman-nya sudah mulai WGG nih. Wah, dan turret tengah berhasil dipush ya. Ini adalah sebuah kemenangan kelihatannya untuk Aurox ya teman. Wah, dan di sini Senanya masih Narto ya teman ya. Oke, okay. Yaksa ya, ini namanya Yaksa. Wow, oke, okay. Yaksa has been slain. Oke, okay, guys ya. Oh, tapi saya belum tahu nih kegunaan Yaksa itu apa, teman-teman ya, belum tahu teman-teman. Oh, tapi Nala berhasil mengepus turret atas, mendapat mantap. Tuh, dikejar oleh Sena Gumira. Oke, okay, Sena Gumira kembali mundur dan si Nalanya. Oh, kalian Nalanya ini menunggu nganu sampai mangsa ya. Oke. Okay. Oke, dan di sini Maesnya kena, ayo dikeroyok aja, matiin. Wah, mantap gitu guys ya, langsung keroyok. Mundur dulu. Waduh. Oh, dan di sini AFK 1 ya teman dari Aurok ya teman-teman ya. Wow, oke, okay. Dan wah, sini dia mantap 9 tahunnya dapat oleh Hertel. Wow, langsung modar killing spree double kill ya oleh Sena ya teman-teman ya. Nice, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mengepus turret ya. Ayo dipush turretnya teman-teman ya. Jangan sampai enggak push turret ya. Game MOBA harus push turret ya. Jangan farming aja guys ya. Oke. Okay. Oke, langsung aja ini si Hertelnya pembingung ya teman-teman, nggak ada apa itu backup ya teman-teman. Dan di sini Senanya sekarat terkena stun setahun 2 hero dari tim Phoenix oleh Hertel si kepala batu. Waduh, ini si Hertelnya mamang ini teman-teman ya. Ini Hertelnya, wah tapi turret tengah didapatkan teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman ya, turret nomor 1 ya teman-teman ya.
Oke, wah, nalanya sudah satu hit untuk nganomer tuh untuk menjanggel, teman. Oh, diambil, nah gitu loh. Batu akik itu diambil di tengah, teman ya. Jangan sampai nggak diambil. Itu kalau nggak diambil itu bahaya, guys ya. Oke, 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 oke. Dan di sini masih tiga orang, Nala, Maes dan juga Maxman-nya ya, teman-teman. Si Sena ini masih berputar-putar, wah, mau menyolong buff ini, teman-teman ya. Jangan sampai terkena stun lagi nih, kalau terkena stun bisa langsung hancur ini. Wow, terkena tuh. Nalanya dapat tuh. Tapi di sini ada Hurtle mah, Hurtle. Oh, stun. Nah, ini guys, dia akhirnya dapat langsung di ulti dan GG. Oh, enggak kuat. Oh, langsung bunuh aja itu. Wah, nalanya mau ngapain tuh? Wah, sakit bener ya ilahnya ya. Oh, kira-kira ini waduh, mati juga match-nya teman-teman. Yang kelihatannya itu build mage ya, teman-teman ya. Karena sangat sakit sekali ya skill 2-nya. Oke, apa yang dilakukan oleh wah, langsung Lord ya. Inisiasi Lord dilakukan oleh seorang Maxman dan juga nganu teman ya. Oh, raksasa kalau Lord ya, teman. Sorry ya, kayak keceplosan ya, teman. Wow. Kok cepat sekali? Itu pakai cheat pasti ya. Oke, pakai cheat yang saya ajarkan ya, teman ya. Oh, memusahkan ngajarin ngecheat mamang. Oke, dan di sini kelihatannya gold dari seorang Phoenix 30 dan juga auroknya berapa itu guys ya? 28.000. Oh, menang goldnya Phoenix teman-teman. Wah, mungkin karena ngesen Yaksa tadi teman ya. Oh, saya baru tahu ternyata Yaksa itu sangat berarti ya teman ya. Walaupun kalah kill, tapi ya teman ya, goldnya sangat menang ya teman. Ini juga karena mungkin di tim si Aurox ini Ilianya itu AFK tadi teman ya. Kenapa AFK di turnamen? Wes, kena stun ya guys ya. Ultimate-nya sangat bagus. Dan di sini 5 hero mempertahankan apa itu hibit turret atas. Oke. Tapi ada raksasa kepiting Tuan Crab di situ masih putar-putar ya teman ya. Enaknya dapat kepiting itu kita bisa dapat apa itu namanya? Backup yang ngapain kuat gitu guys ya. Tapi ya cuman skillnya dikit ya teman ya kepitingnya. Sumpama kepitingnya bisa nyetun 1 tahun kayak Hurtle. Waduh. Oke, dan di sini apa itu? Wah, awas, awas, jangan pakai dodong, nanti kena Meteor Garden. Oke. Oh, di sini wow, si ini si Nalanya masih menunggu orang yang apa itu namanya? Apa ini? Oh, netes. Wow, netes. Enggak mau jadi apa itu namanya Tuan Crab karena apa itu jalannya lambat ya, teman-teman ya. Nanti rotasinya sangat kurang ya. Oke, keputusan yang sangat bagus sekali dari seorang Ilya ya, teman-teman ya. Oke, dan sini masih farming-farming aja. 35.000, 32.000 goldnya. Oke, kacek 2.000 teman-teman. Oke, apakah ini bisa menyusul tim Aurox ini ya goldnya? Oh, dan sini ambil tuh batunya. Nah gitu, batu akik harus diambil teman-teman ya, karena batu akik ini sangat berharga teman-teman ya. Wos, oh dapat guys, Hurtle-nya dapat. Aduh, setun aja. Setun 1 tahun didapatkan oleh seorang Hurtle. Wos, mantap. Apakah akan mati? Wos, Nala, kalian lihat itu Nalanya, teman-teman. Nalanya ya, boh. Gila, men. Tapi Aurok dapat 2 ya, teman-teman ya. Oke, sangat wah, tapi ini kok AFK ini kenapa nih, guys ya? Kenapa kok AFK 1, cuy? Jangan AFK gitu dong. Waduh. Tapi ini kelihatannya gamenya akan terus dilanjutkan ya teman-teman ya, karena ini sudah ketiga kalinya kalau nggak salah, kedua kalinya trouble ya, dan ini ketiganya dan tidak akan diulangi lagi mungkin ya. Oke, di sini masih apa itu mengclear atas ya teman-teman ya, dan bawah juga di clear kelihatannya. Oke, wow, ini si Nala build-nya apa nih ya, sekali pecut langsung modar ya. Oke, dan wah sumpah deh. Oke, tapi kena stun. Wos, kena stun. Oh, Hurtle 1 tahun didapatkan oleh tim Winix. Wos, stun-stunan di sini namanya. Stun versus stun adalah 1 abad ya, guys ya. Oh, tapi triple kill dapat oleh Sena. Sininya gila lah. Oh, uproar. Match layer gak? Oh, uproar gak tuh. Wow, mundur dulu, guys. Oh, ini ultimate-nya Sinala dari tim Aurok juga sakit ya. Oh, awas, awas, awas. Oh, dia mengambil pasif dari apa itu namanya skill 2-nya si Maes ya. Jadi buat kalian yang belum tahu nih ya, skill 2-nya Maes itu ternyata kalau terkena kita, teman kita itu bisa meregenerasi HP ya. Apa itu nyawa? Awas, 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 awas. Awas itu Nalanya sangat sangat nganu ya, teman-teman ya, sangat sakit ya. Dan ini Senanya sudah di ambang langit ya, teman-teman ya, sudah di atas langit. Jadi kalau ada musuh ya, teman-teman ya, dia tinggal kill aja ya. Yang penting enggak ada Hurtle ya, teman-teman ya. Oke. Gila, men. Dan ini Hurtle masih membackup di sini. Oke.
Dan di tim musuh ini kelihatannya mereka lagi farming juga, teman-teman ya. Oke, ini kenapa insinanya di belakang sendiri, teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, ini ada war, guys. Apakah akan diulti oleh Hurtle? Oh, enggak, guys. Hurtle-nya mengincar nalanya, teman-teman. Apakah diulti oleh Hurtle-nya? Aduh, mana ultinya? Wow, itu dia ultinya Hurtle dikeluarkan, dan itu dia, teman-teman. Dan Senanya ruthless ya, teman-teman ya. Oke, dah. Sip, mantap ini kesempatan, guys. Ayo, ayo. Awas, Hurtle-nya dulu, matiin. Nah, sip, malah mantap pilihannya melompat ke Hurtle. Nah, ini langsung aja end aja, teman-teman. Waduh, langsung di end aja. Weh, nggak ada ampun ya, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Tapi ini kurang seru ya, teman-teman, karena si apa itu nama Ilya dari Aurox ini AFK, teman-teman ya, oke. Dan oke lah, teman-teman. Itu game pertama, kita langsung aja menuju ke game yang kedua ya, teman-teman ya. Selamat untuk Phoenix. Let's go.